Kita ni nak masuk syurga pun jemu. No. Ni nama dia majlis ilmu ni, taman-taman syurga jemu. Main tiap-tiap malam buat kuliah lari. Seminggu 4 kali pun tak penuh. Semahyang tu jalan masuk syurga. Hak terpilih saja main semahyang. Kena semahyang subuh. Lagi sikit pada hak semahyang maghrib. Yang ke syurga tu pun manusia jemu. Tapi iblis tak pernah jemu ajak ke neraka. Siang malam pagi petang, siang malam pagi petang. 24 jam. Kalau ada sehari 48 jam, itulah kerja iblis. Sampai kita mati, dia nak ajak kita masuk neraka. Memang kena laknatlah iblis ni. Jadi kalau bab bersungguh ni tuan-tuan, bab bersungguh-sungguh buat kerja ni, kadang-kadang kena tiru iblis. Tak pernah jemu buat kerja, tapi kerja jahat. Nak ajak masuk neraka. Kita yang nak masuk syurga ni pun, Allahu Akbar, banyak jalan nak masuk syurga. Tapi ialah nama pun manusia, dia ada pasang surut iman dia. Yang kedua, yang Allah Ta'ala memang laknat dia, yang terdiri daripada kalangan manusia. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Kamu tengoklah bagaimana kesudahan orang yang buat rosak. Siapa dia? Fir'aun dan pemuka-pemuka Fir'aun. Fir'aun dan geng-geng Fir'aun. Malak tu maknanya pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin yang duk kerja dengan Fir'aun. Nama dia wa mala'ihi, pemimpin-pemimpin yang duk kerja dia. Haman, Qarun dan sebagainya. Ataupun yang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabbat yada Abi Lahab. Binasalah kedua-dua belah tangan Abu Lahab. Orang ni Allah Taala laknat, maka laknat. Ataupun orang-orang yang disebut secara umum, falanatullahi ala zalimin, laknat Allah ke atas orang zalim, laknat Allah atas orang kafir. Ini disebut secara umum. Dia tak sebut nama, dia tak sebut kaum, dia tak sebut bangsa, dia tak sebut nama orang, dia tak sebut nama makhluk. Allah gunakan perkataan dalam Quran, falaknatullah, maka laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Maka kalau kita buat zalim pada orang, laknat Allah atas kita. Kita lah termasuk dia, walaupun ayat tu secara umum, tapi disebabkan kita buat zalim, kita salah satu daripada dia. Baik, jadi orang-orang makhluk-makhluk yang macam ni laknat lah. Iblis ke makhluk ataupun umat yang telah dilaknat oleh Allah ke. Saya 2-3 minggu lepas pergi ke Mekah, pergi ke Arab. Sekarang ni dah jadi tempat pelancongan. Satu tempat pelancongan nama dia Al-Ula. Al-Ula ni tempat umat Nabi Saleh kena laknat. Kaum Madian. Allah laknat tempat tu, Allah laknat kaum dia. Jadi rosak habis. Sebab tu kalau Nabi lalu melintasi tempat tu, Nabi suruh sahabat-sahabat jalan cepat-cepat. Tempat ni, tempat diturunkan laknat atas umat Nabi Saleh. Sekarang tempat umat Nabi Saleh yang kena laknat tu, mereka dah majukan sebagai tempat pelancongan. Tak lama lagi kalau tuan-tuan pergi umrah, syarikat umrah akan bawa pergi tu. Macam kita pergi melawat Pulau Langkawi lah, atau Kong Ula lah, lebih kurang macam tu. Tempat hak dilaknat tu, orang jadikan sebagai tempat pelancongan. Mana ada melancung pergi duduk sat-sat. Melancung mesti ambil gambar, minum air, minum kopi, makan-makan, beli souvenir. Tuan-tuan bayangkan apa nak jadi Arab pada hari ini. Memang betul hak Nabi sebut wailul lil Arab, binasalah atas bangsa Arab ni. Akan balik, sembah balik tuan-tuan apa yang telah ditinggalkan
dihapuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita tak heran hari ini berhala pun, kuil pun dah dibina di sana dah, di tempat Arab ni. Ini semua petanda-petanda akhir zaman, tuan-tuan. Kalau kita duk laira, duk lara, duk leka lagi tak tahulah. Satu persatu tanda yang Nabi sebut akhir zaman tu Arab duk buat. Daripada bangunan-bangunan tinggi, berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Itu petanda-petanda kiamat tu. Berlawan-lawan sungguh dah. Yang ni 900, yang ni 1000 kilometer, yang ni 800 meter. Duk sibuk berlawan. Dulu padang pasir yang tandus, sekarang jadi hijau semua dia. Ini semua dia tuan-tuan yang Nabi sebut dan akan berlaku dan sedang berlaku. Baik. Yang kedua, yang tak boleh laknat ni apa? Yang tak ada apa-apa masalah dengan kita, yang tak ada apa-apa yang mengganggu kita, yang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai makhluk. Contoh angin. Haram pergi maki angin tu. Celaka betul angin ni. Haram. Balik celaka tu pada kita. Marah dengan hujan. Hujan tu makhluk. Sedangkan dalam Al-Quran berpuluh-puluh ayat tentang kebaikan hujan. Allah Ta'ala kata kepada kita hujan itu, liyutahhirakum bihi, dengan air hujan tu boleh membersihkan kamu. Jadi bersih kita ni dengan sebab air hujan. Menghalau syaitan daripada kamu. Menguatkan kaki kamu. Kedudukan kamu. Wa yuthabbita bihil aqdam, kata Allah dalam Quran. Kelebihan-kelebihan hujan. Allah Ta'ala sebut direct kepada kita rahmat. Allah Ta'ala kata membersihkan kamu. Liyutahhirakum bih wa yudhiba ankum rijzas syaitan. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, hujan itu mengukuhkan hati kamu. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ, dan dia mengukuhkan kedudukan kamu, kaki kamu, tapak kamu, asas kamu, saraf kita. Tiba-tiba kita bila turun hujan, haram jadah. Time aku nak menega, hujan turun. Time aku nak menikah, hujan turun. Time aku nak buat kenduri, hujan turun. Astaghfirullahalazim. Laknat Allah akan balik pada kamu. Kamu laknat hujan tu, balik. Ataupun melaknat orang yang duk kacau kita. Naik motor laju, wow, wow. Mampuilah, mampuih tu balik pada. Sebab tu dalam kitab ni dia sebut pada kita, jangan laknat pada orang. Celaka setan, mampuslah. Disambar peti lah kamu dan sebagainya. Jangan sebut tuan-tuan. Tambah kita ni duk mengaji, duk di masjid ni macam-macam guru. Berpuluh-puluh tahun kita duk mengaji. Kitab macam-macam, tok guru mati, kita tak mati. Tiba-tiba perkataan yang kita cakap tu macam tak pernah belajar, macam tak pernah tadah kitab. Perkataan haram jadah, setan, babi, terbit daripada mulut. Maka terbit daripada mulut itu gambaran hati kita. Baik, kemudian. Yakni jangan kamu katakan si fulan laknat Allah atau binatang itu laknat Allah. Yakni jauh daripada rahmat Allah. Maka dia pesan kepada kita, jangan duk laknat. Tapi dia tu kafir ustaz. Dia kafir tak? Dia mati ke belum? Belum. Jangan laknat. Silap-silap dia masuk Islam, hang masuk kafir pula. Manusia ni Allah Ta'ala nak bagi hidayah, dia swing sekejap. Kita duk perasan kita ni duk baik, duk main mengaji lah, main semayang lah. Kita duk rasa kita baik. Kita duk nampak anu tak apa baik. Kalau Allah tukar sat saya kan. Berapa ramai orang hak kita kata nakal dulu, bila matinya lebih baik daripada kita. Dulu ada pelakon lelaki popular nakal, lah pergi berubah,
pergi belajar agama tu, duduk berjuang agama tu sampai ke Sepanyol tu. Sampai di Sepanyol pergi lah. Balik ke Malaysia jadi ustaz. Sakit jantung, innalillah. Dia main semayang tu tuan-tuan, main merangkak. Dia tak mau tinggal semayang Jumaat. Mari daripada kereta tu tak larat nak masuk dalam kereta, merangkak main semayang. Janji aku nak semayang dalam masjid berjemaah. Daripada pelakon, daripada penyanyi, Allah Ta'ala pilih dia, tukar dia jadi orang yang sanggup merangkak main semayang. Janji saya dapat semayang berjemaah dalam masjid. Ni hak baru ni hak mati, penulis lirik ni, pelakon apa, Allah pilih dia hari Jumaat mati. Duk ajak orang berubah, ajak orang berubah, sudahlah, sudahlah, brother-brother semua, marilah berubah, hijrahlah. Berpuluh-puluh tahun sakit. Bila sakit ni tuan-tuan, Allah Ta'ala hapuskan dosa dia. Berapa banyak orang yang duk kutuk dia orang ni, kutuk dia orang, kutuk dia orang, celaka, 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 celaka. Sebab kita rasa kita baik. Pasal apa hang kata dia celaka? Yalah, pakai macam ni, buat perangai macam ni, ini mati besok dia tak tahulah. Jangan cakap besok benda hak kamu cakap tu balik pada kamu. Doakan mereka. Kita tak tahu kesudahan mereka dan kita juga tidak tahu kesudahan kita. Orang Islam dia takkan laknat, orang Islam dia takkan kutuk orang lain tuan. Dia takkan kata benda-benda yang tak elok pada orang lain sebab dia bimbang dia juga dalam keadaan macam tu. Serupalah kita tengok anak orang. Anak, anak tak mau jaga mak. Kita kata baliklah mak ni teruk lah. Tak balik. Kita pula tolong jaga, tolonglah balik. Eh, mak kami, kami tahulah. Lah-lah mak ni sakit, kena operate. Pandai pula balik. Masa mak perlukan hampa hari tu, hampa tak balik. Sampai mak sakit tu pun tak ada siapa ambil cuti tanpa gaji ke, berhenti kerja ke, jaga mak dengan pak ni. Dua-dua tua lah, dekat 80 lah. Yang pak tu pun sakit, mak tu pun dah stroke. Berhentilah seorang daripada 6 adik, 7 adik, beradik, berhenti seorang 24 jam jaga mak dan ayah. Mak dan ayah ni lagi besar daripada kerja, lagi besar daripada tanggungjawab tempat kerja. Mak dan ayah ni lagi besar daripada hak kerja tu. Hak kerja ni hang berhenti sah, hang jaga mak pak, mak pak hang mati tak boleh ganti dah. Kerja ni kalau hang berhenti bersepah kerja lagi ada. Tapi kita hanya boleh bercakap dan berfikir. Dan kita tak boleh kata kat mereka. Sebab kita pun ada anak kita. Kita duk kata, besok anak kita buat kita pula. Diam saja. Doa ialah, ya Allah, sihatkanlah orang tua ni. Kita duk kutuk-kutuk esok jadi kat anak kita. Berapa banyak orang yang kutuk kenuri kahwin, laut tak cukup. Pi kenuri, lauk habis, nasi habis. Apa ni, apa ni, apa ni. Mai kenuri dia pun jadi sama, lauk tak cukup. Tuhan balas sah. Lauk tak cukup, pergi jumpa tuan rumah, salam-salam balik. Dah. Kedai nasi kandar semacam jalan. Pi makan lah yang kebulok masa apa. Tapi dah, mulut nak kata. Mulut tetap nak kata ni. Dah tahu tak ada bajet gatai panggil ramai orang. Yang caterer tu pun ni bajet semua tak cukup ni, apa ni menyusah orang ni, bodoh betul. Bodoh pula dia sebut tu kan. Tunggu anak hang nikah lah. Tunggu anak hang nikah, caterer langsung tak sampai. Kemah je dah, lauk tak ada. Baik, yang kedua. Ya bani Adam, istiqamatis samawati wa fil ard fil hawa bila abadin bismin wahidin min asma'i
walam tastaqim qulubukum bi alfin mau'izatin min kitabi. Subhanallah. Hai anak-anak Adam, berdiri tujuh petala langit ya bena Adam, istaqamatis samawatu fil hawa bila iman. Hai anak Adam, berdirilah tujuh petala langit di dalam hawa, yakni dalam lapang dan kosong dengan tiada tiang, bila amadin bismin wahidin, dengan nama aku yang satu, kata Allah. Min asma'i, daripada nama aku yang satu, tegaknya langit di hawa ni lapang, hawa ni lapang kosong ni, bila amadin, tanpa ada tiang, dan tegaknya langit tanpa tiang itu dengan satu nama aku, aku perintah aja naik. Khalaqas samawat, khalaqas sama bighairi imad, dijadikan langit tanpa ada tiang, rafa'a samkaha fasawwaha, dinaikkan dia, wa banaina fawqakum syab'an sidada, dijadikan tujuh lapis yang kuat, takkan runtuh sampai kiamat. Sebab apa? Sebab langit tadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan satu nama perintah Tuhan. Dengan satu nama Tuhan, langit tegak tak runtuh walau tak ada tiang. Masya-Allah. Subhanallah. Kita punya halus bantah Tuhan punya banyak. Kaki bungau lawan Tuhan. Ha. Kencing memanis lawan Tuhan. Mata merabun lawan Tuhan. Rezeki pun Allah bagi lawan Tuhan. Jantung pun sakit lawan Tuhan. Buah pinggang pun tak betul lawan Tuhan. Makan pun Allah bagi lawan Tuhan. Sebab tu dia sebut pada sini, dia kata apa? Walam tastaqim qulubukum bi alfi mau'izatin min kitabi. Tapi hati kamu tidak tertegak walaupun kamu duk baca Quran. Dalam Quran tu ada seribu. Ada seribu peraturan, ada seribu pengajaran daripada kitab. Tapi kamu tak peduli pun dengan seribu pengajaran dalam kitab yang kamu baca. Punya kerahnya hati kita nak dibandingkan dengan makhluk yang lain. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut perbandingan kita dengan langit. Allah bandingkan kita dengan langit. Kenapa? Sebab semua orang nampak langit dan semua orang berada di bawah langit, menunjukkan langit itu sangat besar. Pergilah ke mana pun hang mesti duduk di bawah langit. Cuma yang menjadi persoalan kepada kita ni tuan-tuan, kalau kita ni duduk di Australia, langit belah mana pula? Tu salah saya duduk fikir sampai sekarang ni. Bumi ni bulat. Hak paling bawah sekali di bumi ni Australia. Maknanya langit di situ kah? Langit bawah bumi Australia kah? Antartika kah? Saya duduk fikir sampai kelah. Ni bumi bulat. Malaysia tengah-tengah ni. Langit tang sini. Hak Australia sini pula, langit bawah dia. Malaysia tengah-tengah, langit sini. Tepi. Arctic, oh di atas. Antartika bawah. Tapi Allah sebut dalam Quran, dijadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma, dijadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya. Fi sittati ayyam, dalam tempoh 6 masa. Allah kata dijadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Yang kita faham dalam Quran, langit di atas, bumi di bawah, tengah-tengah dia bulan, bintang, matahari. Yang tu yang Quran cakap. Tapi hal kita belajar sekarang lain kan.
cakap lebih-lebih kan menegang lah, payah. Jadi tuan-tuan kaji sendirilah hak Quran duk cakap ni. Langit di atas kamu, bukan tepi tu, bukan bawah. Sebab tu dia sebut dalam hadis ni, istaqamatis samawat, berdiri tegaknya langit tu di atas kamu. Kalau tuan-tuan duduk di Antartika, duduk bawah sekali, kutub bawah sekali ni, langit di bawah. Takkan bawah langit lagi tu, langit dia tak. Adakah bumi ni dikelilingi dengan langit, bulat semua ni? Sebab tu Allah kata langit di atas, dipisahkan langit dan bumi. Asal langit dan bumi ni satu, dipisahkan kedua-duanya. Dijadikan bintang, bulan, matahari di antara kedua-duanya. Itu kejadiannya. Maka kata Allah, dijadikan langit itu tidak ada tiang, tegak sampai kiamat dan takkan runtuh walaupun sekeping. Subhanallah. Kenapa? Sebab langit itu taat kepada Allah. Tetapi manusia yang ada 1000 pengajaran di dalam kitab, hati dia tak tertegak dengan agama. Sebab itu kalau tuan-tuan buka kitab tafsir Al-Azhar, Hamka dalam kitab dia, tafsir Al-Azhar kata, kalau kamu baca surah Al-Baqarah, memadailah baca surah Al-Baqarah, dalamnya ada 1000 cerita, ada 1000 hukum, ada 1000 larangan. Al-Baqarah saja tuan-tuan. Maka orang tanya kepada dia, takkan ada 1000 hukum, ada 1000 cerita, ada 1000 larangan dalam surah Al-Baqarah? Mana hantar 1000? 1000 tu gambaran banyaknya hukum dalam Al-Baqarah. Beribu-ribu bahasa kita, jumlah dia berapa? Banyaklah. Orang dulu gunakan nisbah banyak, kata banyak tu ribu. Ramainya, banyaknya, dia gunakan perkataan ribu. Dalam Al-Baqarah saja tuan-tuan, berapa banyak perintah Allah. Masya Allah. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah, surah yang paling panjang sekali, paling panjang, hampir 3 juzuk. Tapi kalau tuan-tuan hafaz surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah adalah surah yang paling senang dihafaz. Kalau tuan-tuan boleh hafal Quran, Al-Baqarah boleh dihafaz dalam tempoh sebulan. Sebulan habis 3 juzuk surah Al-Baqarah, insya-Allah. Ayat dia panjang, ayat dia sedap, ayat dia hukum, ayat dia cerita. Cerita Adam ada, cerita Iblis ada, cerita Nabi Musa ada, cerita Fir'aun ada, cerita tentang Talut dan Jalut ada, cerita tentang kekuasaan Allah ada, cerita tentang penciptaan Nabi Adam ada. Awal-awal buka cerita Nabi Adam, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Subhanallah. Tapi berapa ramai orang yang nak ambil hukum daripada surah Al-Baqarah? Ada ayat haji, ada ayat umrah, ada surah berkenaan dengan Ramadan di dalam Al-Baqarah. Berapa ramai yang nak ambil hukum daripada surah Al-Baqarah saja? Di mana orang nak ambil surah Al-Baqarah? Dia kata kalau ada hantu dalam rumah, baca surah Al-Baqarah. Kalau ada jin dalam rumah, baca Al-Baqarah. Yang tu saja dia nak ambil surah Al-Baqarah. Padahal tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tengok kehebatan Al-Quran, tuan-tuan baca, kaji saja surah Al-Baqarah. Kalau tak tunduk, kalau tak tunduk lagi hati itu kepada Allah, tak tahu nak kata apa. Kalau langit boleh tertegak dengan satu kalimah, tegaklah kamu langit dengan namaku, tegak sampai kiamat. Hati kita ni tuan-tuan, tegaklah kamu dengan hukum dalam Quran, macam-macam dalih yang nak dibuat. Yang ketiga, ya ayuhan nas, hai segala manusia,
kama la yalinal hajar fil ma kadzalika la tu'assiral mau'izatu fi qulubil qasiyah. Hai segala manusia, seperti tiada lembut batu di dalam air, demikianlah tiada memberi balas pengajaran pada hati kamu yang keras. Rendamlah batu dalam air, tuan-tuan, taknya masak batu tu. Macam itulah hati setengah daripada manusia. Tak nyempuk. Buatlah apa pun, katalah apa pun, tak jadi apa. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam diri kamu tu ada penyakit. Dalam hati kamu ada penyakit, dan Allah tambahkan lagi penyakit dalam hati kita ni. Macam mana Allah nak bagi lembut hati kita? Dengan mati. Mati tu melembutkan hati pada orang yang hidup. Satu hari aku akan mati macam ni. Betul? Bila nak berubah? Satu hari aku akan mati macam ni. Habis tu bila nak taubat? Tambah tuan-tuan, hari ni mati punya cerita ni tiap-tiap jam keluar dalam TikTok, keluar dalam Facebook. Sat-sat orang ni mati, sat-sat orang mati. Hang tahu tak satu hari nanti cerita hang mati pun keluar dalam Facebook, hang tahu? Tak standby ni. Tak sedia ni. Dia nak buat jahat ni. Nombor dua. Apa cara yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni untuk melembutkan hati? Allah turunkan ujian. Sama ada musibah, sama ada balak, sama ada sesuatu yang kita sakit, yang kita sedih, yang kita tak suka. Untuk apa? Untuk melembutkan hati. Ada orang koma. Dalam koma tu dia nampak macam-macam. Habis-habis dia sedar, dia berubah. Yang ni saya jumpa dua orang. Satu pelajar saya umur 67 sekarang. Dia koma 4 bulan pasal kencing manis. Langsung tak sedar 4 bulan tidur. Sedar-sedar tuan-tuan, berhenti tu. Dunia dia tak muat. Dia kata dia nampak macam-macam waktu koma tu, dia tak mau dah. Tak mau apa pun tak mau lah. Dan ni duduk di pondok buat sembahyang. Semayang, usah baca Quran, baca Quran. Semayang saja. Saya tunggu mati, Ustaz. Saya takut. Nombor dua, yang saya jumpa ni pengarah filem. Mati dah pengarah ni. Dia koma pasal jantung, dia koma pasal kencing manis, stroke. Tak pun lama koma tentang sedar-sedar tu buat filem, cerita tentang bak mati, cerita tentang bak neraka, cerita tentang bak syurga. Dia tak mau dah, dia takut. Cukuplah apa yang dia nampak. Dia nampak dalam mimpi koma tu pun dah insaf dah. Belum dia jumpa betul-betul. Allah nak bagi lembut hati tu tuan-tuan. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi lembut hati tu dengan azan saja. Azan ni tuan-tuan, dia masuk dalam jiwa manusia. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi lembut hati tu, dia tengok orang sembahyang pun. Dia tengok orang semayang ni tuan-tuan pakai telkung putih duk lintas jalan ramai-ramai. Yang tu pun dia berubah. Yang ni Cina. Cina perempuan. Belum kahwin. Datang jumpa saya dengan satu dua perempuan. Dia kata dia nak masuk pondok. Saya tanya dah Islam belum? Belum. Pasal pun nak masuk pondok, nak tengok orang sembahyang. Masa bila hang tengok? Dia kata dia kerja sini, tiap-tiap hari dia tengok makcik duduk sembahyang, jalan-jalan. Dia duduk dalam kereta, dia duduk tengok orang-orang tua ni pergi sembahyang. Keluar masuk surau. Dia jatuh cinta kan. Saya tanya, ayah tahu tak you nak duduk sini? Ayah tak tahu. Nanti kalau you duduk sini, ayah marah tak? Tak apalah, saya cakap sajalah, saya sewa. Janji saya boleh duduk. Saya kata, boleh. Duduk, walaupun you tak Islam.
Kan dia Islam. Dia cuma nak tengok orang main sembahyang. Pelik-pelik tuan-tuan. Allah kalau dia nak bagi lembut hati kita. Sebab tu kita kena sentiasa buka pintu hati. Jangan tutup pintu hati. Menutup pintu hati tu nama dia apa? Kafir. Perbuatan menutup pintu hati tak nak terima tu nama dia kafir. Bukan kafir. Jadi kafir itu tak, perbuatan dia tu menutup pintu hati. Allah nak bagi hidayah, dia pergi tutup. Itu nama dia kafir. Buka lah. Bila buka nama dia hidayah masuk. Masalahnya kita tak nak buka pintu. Dengar bunyi azan, tak terbuka pintu hati nak datang. Dibanding itu. Dengar orang baca Quran, tak terbuka pintu hati untuk pergi belajar Quran. Tengok orang pergi umrah, tengok orang pergi haji, tak terbuka untuk pergi sekali. Sebab apa? Kamu tutup, cuma buka. Perbuatan membuka dan menutup pintu hati ini tuan-tuan. Sebab ada orang kata, Ustaz, Allah tak bagi hidayah pada saya. Bukan saya tak nak semayang, Ustaz, Allah tak bagi hidayah. Bukan saya tak mau pergi haji, Ustaz, Allah tak bagi hidayah. Bukan saya tak nak belajar Quran. Hidayah tu milik Allah. Dia sebut pula hidayah tu milik Allah. So kamu tak semayang ni, kamu salah Allah. Hidayah ni milik Allah, Ustaz. Kalau Allah tentukan saya tak semayang, tak semayang lah saya. Sekarang ni Allah tentukan saya ni tak semayang, Ustaz kena terima. Kamu ni Jabariyah ke Qadariyah? Hanya serah bulat-bulat pada Allah. Kamu tak nak usaha. Ni air mineral, ni racun. Allah tentukan kamu minum racun, minum. Ni racun, minum. Air mineral saya ambil. Eh apa pula? Hai, kamu kata dah Allah tentukan kamu minum racun, minum lah. Apa pula? Takkan ada minum racun. Saya nak air mineral lah. Racun ni ustaz lah minum. Serupa tu lah. Allah kata pi semayang. Pilah semayang. Tiba-tiba bila Allah suruh semayang, kamu kata Allah jadikan kamu tak semayang. Maknanya kamu salahkan Allah. Allah tak pernah suruh kamu jangan semayang. Allah kata wa aqimis salah. Pilah semayang. Jadi kalau kamu tak semayang, kamu yang salah. Bukan Tuhan yang salah. Allah dah suruh dah. Nabi dah suruh dah. Hai anak Adam, kata dia. Ya benar Adam. Kaifa tashhadun annakum ibadullah thumma ta'sunahu? Hai anak-anak Adam, betapa kamu naik saksi bahawasanya kamu tu hamba Allah, kemudian kamu derhaka akan dia. Subhanallah. Nama apa nama? Nama Abdul Karim. Hamba kepada Allah yang maha mulia. Nama kamu apa? Abdul Ghani. Hamba kepada Allah yang maha kaya. Nama kamu apa? Oh, nama saya ni Abdul Malik. Hamba kepada Allah yang menjadi penguasa segala penguasa. Nama apa? Saya tak ada nama, Ustaz. Saya hamba Allah. Sebab tu saya sedekah tadi, saya tak minta resit. Saya tulis je hamba Allah. Saya kalau buat more dekat masjid, Ustaz, giliran saya tak bubuh nama saya. Saya bubuh hamba Allah. Amboi. Mengaku hamba Allah. Bagus. Tapi dalam kitab ni dia kata apa? Kaifa tashhadun? Bagaimana kamu boleh mengaku annakum ibadallah, yang kamu ni adalah hamba Allah, dalam masa yang sama thumma ta'sunahu, kemudian kamu buat maksiat pada Allah. Hamba Allah mana boleh buat maksiat? Kalau kamu mengatakan bahawa kamu itu hamba Allah, mana boleh buat maksiat? Buat maksiat pada Tuhan. Hamba mana boleh buat jahat dengan Tuhan? Banyak orang hari ini dengan mudahnya menggunakan perkataan hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Tak jaya tuan-tuan tengok belakang kapet, belakang sejadah. Ikhlas daripada hamba Allah. Kalau ikhlas tersaduk tulislah. Tulis kejadah apa hamba Allah tu. Tulis wakaf sudah. Wakaf untuk masjid at-taqwa sudah. Wakaf dan ikhlas daripada hamba Allah.
Sebab apa tulis hamba Allah? Saya nak bagi tahu ke orang, ustaz, saya ni ikhlas tu, saya tak tulis nama saya pun. Ikhlas apa hang ni tu? Dah kata wakaf sudah, dah tulis. Tengok hang tulis nama hang. Dia tulis nama dia. Haji tu tulis nama haji. Saya tak tulis apa pun, saya tulis hamba Allah. Cara hang cakap tu mun ada riak dengan wujud. Samalah. Mengaku hamba Allah tapi dalam masa yang sama taksunahu, pipi buat maksiat dengan Tuhan. Sebab tu disebutkan pada kita, nak buat maksiat tak tahan zat saya, tak tahan zat saya kena buat maksiat. Saya tak boleh ustaz, saya kena minum arak zat, tak minum jadi penin. Jadi bodoh tak minum arak zat, kena minum segelas lega. Boleh ha minum. Hampir cari bumi lain. Piduk sana. Mana boleh ustaz? Ha, kalau tak boleh jangan minum. Piduk bumi lain yang bukan Allah ciptakan. Aduk mana? Ha, saya nak pindah bulan ustaz. Pi bulan pun Allah punya. Saya nak pi planet, planet Mareh ustaz. Pi hak Mareh tu pun Allah buat. Puan tak pindah matahari tu eh, senang. Tak ada satu tempat dalam bulan dalam alam ni yang tak ada, yang bukan Allah ciptakan. Nak duduk atas bumi Allah ni tumpang satu taat pada Allah. Jangan gatal nak buat benda-benda yang bukan-bukan. Wa kaifa taz'amuna annal mauta haqqun? Dan kata dia, macam mana kamu mendakwa bahawasanya mati itu adalah benar? Kemudian wa antum lahu karihun, pada masa yang sama pula kamu benci pada mati. La ilaha illallah. Kata Allah dalam hadis kursi ni, kamu kata mati itu benar, habis tu yang kamu benci nak mati siapa? Pak, siapa yang kita benci bila sebut mati? Dia bukan benci ustaz, dia takut. Benci lain, takut lain. Okey. Kenapa takut mati? Dia bukan takut ustaz, dia macam yalah. Itu jawapan dia. Kenapa kamu benci dengan mati? Dia bukan benci ustaz, takut ustaz. Soalan dia, kenapa takut? Sebab kita sendiri mengetahui bahawa kita jahat. Sebab tu kita tak suka. Kita sekarang ni sewa rumah. Sewa rumah. Ayah tu pun pinjam kepala pipe daripada tuan rumah. Elektrik pun tak ada meter, metarik, wayar daripada tuan rumah. Pos pun tak ada, parking kereta jauh kat jalan. Atap benzeng. Sekali hujan turun macam batu. Bisin. Bilik satu. Anak 4-5 orang. Tak selesa. Kita tanya dia, dah beli rumah lah. Tengah duk buat ustaz eh. Bilik 5. Amboi. Kolam renang pun ada. Amboi. Jadi semualah yang api elektrik semua ada lah, semua cantik lah. Duk tunggu siap. Siap tu dapat CF pindah. Tu tak sabar tu, isteri tunggu buat langsir lah. Saya mudah masuk kabinet apa semua Cina dah suka semua dah main pasang lah, tunggu nak masuk tak eh. Kita tak sayang dah rumah sewa ni. Ayak pun tak ada, elektrik pun pinjam. Parking kereta pun tak ada, bilik pun satu, anak duduk tidur depan TV. Yang hak tak lama lagi nak siap nunu, hak lawa. Dah perkemah lawa dah, kabinet cantik, bilik tidur cantik, aircon semua. Ada lift pula. Saya buat satu rakaman TV. Banglo 4 tingkat. Dalam banglo tu ada lift. Oh hebat, 4 tingkat banglo. Terus tengok pada atas, main turun ke bawah. Ada kolam renang tingkat atas, ada bilik snooker apa semua ada.
Masya Allah, kaya orang kita ni. Siapa kata orang kita miskin dah? Saya ni tumpang syafaat, boleh buat rakaman TV, pilih rumah, buat rakaman. Jadilah tumpang beli ayak jadi. Tumpang beli ayak jadi. Rupa-rupanya rumah tu rumah ustaz lah. Nganga tu ya. Bila disebut nama ustaz tu pula, dua kali nganga, luas lagi saya. Dua kali luas nganga. Alhamdulillah, rezeki dia. Subhanallah, Masya Allah, kayanya. Jadi, dia rumah ni dia buat untuk buat rakaman filem dia. Rakaman ceramah ke apa, buat sewa ke dia. Tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau dapat rumah dia, tak duduk dah rumah flat. Lift sendiri, tuan-tuan tu. Tak ada orang nak conteng ke dalam lift. Tak ada orang nak kencing ke dalam lift. Lift rumah kita. Tu hak dalam dunia. Ya. Cubalah sekarang tuan-tuan yang kita duduk dalam dunia ni. Kita buka luas. Kalaulah rumah sewa hak buruk tadi tak sabar kita nak pindah rumah sendiri. Bayangkan dunia ni tuan-tuan. Buka berita pening pula. Aduh. Hari tu satu, lepas tu dua, lepas tu tiga, ni main empat pula dah. Pening pula. Hak tiga ni pun lenguh macam mana. Main cerita ni pula lah. Dulu mereka buang ni, mereka nak buat balik pula dah. Dulu kata zalim lah, ni pakai nak buat balik pula dah. Kita dengar pening pula. Satgi cerita perang sana, satgi cerita bergaduh sini pula. Tu hak dunia luar. Hak dalam rumah. Hak isteri kuat beletir, cakap banyak, mak mentua pula duk popek, 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 popek. Suami pula panas barang duk terajang merata, sepak merata, pukul merata, Allah lemah lah. Hak jiran pula duk belanjin kongkang-kongkang 24 jam bising yamat. Hak jiran depan tu pula rajin bela burung pati pula duk tabuk makanan duk berak lah rumah kita terbang lah atas kereta kita habis. Lemah sungguh lah. Hak di pejabat pula bos ni pula lagu ni. Letih kita. Tuan-tuan lah ada satu tempat yang sangat tenang. Tak ada duk pikir pening kepala lah. Di mana Ustaz? Kubur. Lapang lah. Tenang dalam dia. Tak ada siapa usik, tak ada siapa kacau, duduk saja-saja. Semayang apa pun tak payah, hang duduk dalam kubur. Macam mana cara nak pergi dia Ustaz? Mati. Hak tu yang berat. Yang tu yang berat. Tak pasal apa berat? Tu dia. Pasal kita tahu diri kita siapa. Kita tahu tahap iman kita, tahap amalan kita siapa. Tu masalahnya. Dan Allah pun tahu. Maka Allah bagi tempoh pada kita. Berubahlah mat. Sebelum hang masuk dalam tempat tu. Berubah. Nanti kalau hang berubah jadi orang baik, aku sediakan tempat yang cukup menyeronokkan di alam kubur. Selalu kita buat ceramah azab kubur, azab kubur, azab kubur. Lepas ni tuan-tuan buat ceramah pula nikmat kubur. Selalu kita buat ceramah malam pertama di alam barzah. Lepas ni tuan-tuan buat nikmatnya alam barzah. Seronoknya alam barzah. Syioknya alam barzah. Buat tajuk itu. Syoknya alam kubur. Yang ni banyak orang tak buat. Kita duk ditakutkan, ditakutkan, ditakutkan. Akhirnya orang takut mati. Macam Mekah, macam Kaabah. Berapa banyak kenikmatan yang Allah bagi pada orang yang ziarah Kaabah. Tak pernah dapat Hijir Ismail. Semayang dalamnya. Dia kata, Ustaz, saya nak pergi sembahyang. Mudah-mudahan dapat Hijir Ismail jadilah Ustaz. Saya tak pernah duduk dalam Hijir Ustaz. Saya kata, pergi.
minta pada Allah. Dan jangan bergantung pada ustaz yang bimbing hangpa. Jumpa dekat saya, depa nak masuk, depa nak pergi masuk masjid, saya balik umrah, saya nak balik hotel. Jumpa ustaz, doakan saya saat kukuk dapat. Saya kata buat satu yang saya pesan, jangan bergantung pada ustaz mutawih hangpa. Dia manusia je hangpa agak, gantung dengan Allah. Saya balik besok jumpa kat tempat makan, teriaklah. Oh, nangis siapa? Ya Allah ustaz, semalam polis panggil, tiba-tiba polis harap tu panggil haji. Ya haji, haji, haji. Semayang, semayang duduk orang. Tak payah nak beratok, tak payah nak bertolak, tak payah apa. Dia panggil bismayang, Allah Akbar. Dia rasa nikmat macam mana semayang dalam Hijr Ismail, macam semayang dalam Kaabah. Tu belum masuk lagi tuan-tuan, orang duk berabuk berebuk nak cium Hajarul Aswad. Bertolak bertarik, melompat sampai pijak bahu. Tarik ke ihram yang tinggal ke tali pinggang hijau kan. Astagfirullahalazim. Berapa banyak keajaiban yang berlaku tuan-tuan. Seronoknya duduk di Mekah. Benda yang pelik-pelik Allah Taala boleh bagi. Tapi yang tu tak diceritakan. Yang diceritakan, "Woi, dia nampak Kaabah macam tunggui. Oh, tu dia mesti jahat tu. Dia gila oh, masuk-masuk Masjidil Haram terus jadi gila. Kita angkat dia pergi usung balik hotel, pergi rumjuh dengan ayak Zamzam Wazma, baru dia balik pula. Elok Wazma, tak tahulah apa dosa dia kan. Hai, hang buat lagu tu orang takut nak bi." Lama-lama dia tak apa, ambil lu, ambil lu, ambil lu, dah lah sampai mati tak bi. Sebab kita duk cerita benda buruk kat dia. Jom cerita tuan-tuan, dalam kubur ni seronok, dalam kubur ni seronok, dalam kubur ni seronok. Macam mana nak bagi seronok dalam kubur? Ha, ni dia. Kita buat bekal. Bekal dia apa? Nombor satu, baca Quran. Al-Quran tak akan tinggalkan kita dalam kubur. Sampai malaikat tanya, "Hang siapa?" "Aku Al-Quran yang dia baca. Aku kan teman dia." Cerah kubur kita. Kita duduk lama, selama ni kita duduk dengar kubur tu gelap, kubur tu gelap. Rupanya cerah dengan sebab Quran yang kita baca. So kita buatlah persiapan sekarang, bacalah Quran. Tuan-tuan, kalau ada anak-anak tahfiz, seronok. Saya masa tahfiz dulu seronok. Quran ni dalam poket. Bila dah tua-tua ni, handphone dalam poket. Quran dalam poket. Tunggu bah balik kampung, buka Quran. Dalam bah buka Quran. Sampai dah tempat sesembah, buka Quran. Quran kecil. Orang nak menjerit ke, orang nak jual air tebu ke, orang nak jual jamu batu, kau suka hang, kau nak baca Quran. Dekatnya anak-anak kita dengan Quran. Pukul 4 pagi buka Quran dah, sampai pukul 8. 8 rehat pergi sarapan, pukul 9 buka balik Quran sampai pukul 12. Pukul 12 rehat sah, pukul 1:30 zuhur, pukul 2 rehat, pukul 3 Quran balik sampai asar. Lepas asal tu lepak main bola ke, main takro ke apa ke. Lepas maghrib masuk masjid. Lepas maghrib kuliah maghrib, lepas isyak start Quran sampai pukul 12. Pukul 4 balik buka balik Quran. 3 jam je tidur. 24 jam dengan Quran. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, budak-budak kita, anak-anak kita 24 jam baca Quran tuan-tuan, agak-agak dalam kubur je lah. Kita kalau tengok lampu tom yam siang meriah, kita seronok lah. Rasa nak pi. Tuan-tuan nak naik jambatan ni, nak naik jambatan Sultan Abdul Halim ni, cuba tengok orang duk jual ikan bakar lah, siput lah, pabalau semua. Yang tuan-tuan berkenan nak pi tu pasal apa? Pasal lampu banyak, cerah. Cucu nak pi, anak nak pi, nak tengok lampu tepi laut sementara nak naik jambatan.
Bukan kata tuan-tuan je, dengan-dengan saya pun nak singgah. Aku rasa satu hari aku singgah pun tengok lampu meriah. Bayangkan tuan-tuan, hak lampu dalam kubur tu lagi meriah pada kedai seafood. Tapi kena baca Quran di dunia. Oi tuan-tuan, saya habaq dah baru ni di mana kah? Di mana saya mengajak baru ni? Saya pergi ceramah di sebuah negeri baru ni. Rumah dia saja 51 ekar. Keluasan tanah rumah dia saja 51 ekar. Siap ada mini zoo lagi dalam kawasan rumah dia. Tuan-tuan bayang. Besar tak masjid tuan-tuan ni? Rumah dia lagi besar dalam masjid ni. Tinggi tak tu tingkat satu dengan tingkat dua? Tinggi tak? Rendah ni, ni rendah kan? Rumah dia, tangga dia daripada atas turun ke bawah melengkung lagu ni. Tingkat dua tinggi tu, bukan tingginya ni. Saya tengok tangga Hindustan dia, ampun mak melengkung pergi atas ni. Ini kalau dapat kat Raji Nikah ni, kembali, kembali, kembali. 51 ekar. Luahnya rumah. Allahuakbar. Hang ni bisnes apa ni? Kayanya subhanallah, masya-Allah. Ini pinjaman Tuhan ustaz. Allah bagi kat saya. Saya pulangkan balik pada orang. Setiap hari saya bagi makan orang ustaz, siapa-siapa saja datanglah makan, percuma. Dia sediakan tempat makan ni tuan-tuan, setengah masjid kita ni. Tempat makan dia, mai makan. Siapa nak makan datanglah. Islam ke tak Islam datang, seluar pendek ke seluar panjang ke mai. Hak pendek tu tak Islam. Setiap hari beratus orang mai makan free tu. Dia sedekah balik apa yang dia dapat. Dia bela anak yatim satu negeri tu. Kaya sungguh. Tuan-tuan setakat rumah ada 5 bilik tu duduk belagak. Tuan-tuan kalau rumah kereta ada 3 buah, menantu balik, anak balik duduk menyimbang kat masjid, anak aku balik, 4-5 orang balik, kereta pun tak boleh parking, kacau buat-buat. Tuan-tuan duduk bongkak lah bercakap hak dia ni, bukan kata kereta, backhoe, lori, excavator semuanya ada. Saya tengok dia punya parking kereta dia hujung ni lebih panjang pada masjid tuan-tuan ni. Bapak saya kata subhanallah, parking dia saja ni gudang ke kelang ke apa ni. Itu dunia. Bayangkan kalau kita luas di dalam kubur. Luah dalam kubur ni 70 hasta sejauh mata memandang tuan-tuan. Tak ada siapa nak himpit. Habis tu macam mana cara ustaz nak buat supaya lapang kubur? Banyakkan sedekah. Sambung silaturahim. Banyakkan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan lapang kubur kita. Saya dapat cucu yang kedua. 4 hari, 5 hari duduk dalam wad. Hari ni boleh balik. Sebelum saya datang tadi, boleh balik. Tok dia pergi ambil, mak dia, ayah dia pergi ambil. Saya nak main sini pukul 4. Depa pukul 3.45 baru sampai. Dan lah belah mulut cucu ni. Hak cucu nombor satu pula nak cucuk mata adik dia. Dia ingat nak patung kan, nak kucing ni. Lepas tu tuan-tuan, dia duduk tidur, Tok Ma dia duduk dukung. Pergi letak dalam baby cot. Anak saya kata dekat laki dia, abang pilihlah ambil tu, nama apa tu saya nak sebut tak erti. Letakkan baby tu atas tempat tu, baby tu rasa macam duduk dalam rahim ibu. Oh, saya tengok, oh, dia rasa dia masih lagi dalam perut mak dia. Oh, kita bodoh dia. Oh, dia lena lah ayah. Oh, subhanallah, ya tak tahu.
ayah ni orang tua tak tahu apa. Nampak? Dia letak baby dalam benda tu, baby tu rasa macam duduk dalam perut mak dia. Duduk dakap elok. Saat lagi mai abang dia, jolok hidung, jolok mata, jaga. Saat lagi mai lapak, dia teriak nak susu, teriak budak tu. Saat lagi mai hangat, tak pergi apa ke, dia renjah habis. Saat lagi dia besar, dia tak duduk atas tu lah, dia terpa nak turun. Tapi tuan-tuan tahu tak, duduk dalam kubur besok, nak terpa pergi mana? Nak balik pergi mana? Handuk dalam tu. Tapi alangkah nikmatnya kalaulah kubur tu peluk hang, macam mana mak hang peluk hang. Mak hang nyusukan hang, hang duduk dalam rahim mak hang itu dengan penuh kelazatan 9 bulan tu, duduk terjaga elok-elok. Macam itulah bandingan dia. Kubur menjaga orang yang beriman bila masuk dalam kubur. Nikmatnya tuan-tuan, tidur lena sampai kiamat. Habis tu ustaz yang kata malaikat dia mai tanya tu macam mana? Dia bukan tanya 24 jam abang wey. Lepas-lepas abang soal jawab clear, abang lulu wey, dia balik lah. Bukan setiap hari marah buka, marah buka, nak tanya apa lagi dah hang jawab elok dah kemarin. Ya? Lepas tu dia kata hang duduklah di sini sampai hari kiamat, dia pun balik. Dan duduk tu saja bukannya tak seronok apa, dengan penuh kelazatan ditunjukkan rumah kau dalam syurga pagi dan petang, pagi dan petang, pagi dan petang. Masya Allah. Tuan-tuan kata seronok tengok cerita P. Ramli. Dah 20 kali tengok Bujang Lapuk, cuba tengok sekarang, tutup dah, jemu. Tuan-tuan kata seronok tengok Mat Kilau, 3 kali ulang. Malah tengok Umzal, lemah tengok hal lain pula. Yang tuan-tuan akan ditunjukkan rumah kita dalam syurga setiap pagi dan setiap petang, tak ada siapa jemu tuan-tuan. Esok tunjuk ni lagi, besok tunjuk ni lagi, petang besok tunjuk ni lagi, tunjuk ni lagi, seronoknya aku nak tengok rumah aku dalam syurga. Tak ingat dah tuan-tuan hal lain. Sebab tu kita kena duk cerita bahawa kubur ni seronok, kubur ni seronok. Jom buat persiapan untuk kita dapat keseronokan dalam kubur. Jangan putus silaturahim. Jangan bergaduh dengan orang, jangan maki orang, jangan ngumpat orang. Supaya kubur kita luas. Banyakkan sedekah supaya kubur kita luas. Banyakkan sedekah. Sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah. Bayangkan tuan-tuan, sedekah yang kita buat dalam dunia ni sampai dalam kubur masih dapat. Nama dia sedekah jariah. Baiknya Tuhan. Masalahnya kita tak ada sedekah jariah. Adalah itu 10 tahun lepas. Lepas tu tak bagi dah. Dah. Bayangkan tuan-tuan, tiap-tiap hari sedekah waktu hidup, sedekah jariah. Tiap-tiap hari nikmat dalam kubur. Nu anak kita yang boleh bagi pahala kita dalam kubur, apa dia? Anak-anak kita. 8 anak. 8-8 bagus. 8-8 semayang. 8-8 elok. 8-8 beragama. 8-8 habis semayang. Ya Allah, kalau ada pahala aku semayang ni, ya Allah, hadiahkanlah pada mak aku, ya Allah. Oh, ya. Duduk dalam majlis ilmu ni, ya Allah, kalau lah ada pahala aku main mengaji ni, ya Allah, aku hadiahkan pahalanya pada mak aku, ya Allah. Tanpa dikurangkan pahala dia, dapat pada mak pak dalam kubur. Main 8-8 anak tak semayang je. 8-8 tak puasa. 8-8 hidup bebas, duduk tayang punggung, tergelek-tergelek-tergelek dalam TikTok, apa cerita tak? Ni nak puh pahala ke? Balak. Wa taqulu nabi alsinatikum ma laisa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu menyangka bahawa kamu katakan dengan segala lidah kamu akan barang yang ada dalam hati kamu. Kamu sangka benda itu kecil padahal benda itu besar di sisi Allah. Subhanallah. Ada manusia yang bercakap tanpa usul periksa.
Dia kata dia kecil. Dia kata dia kecil. Benda tu kecil lah ustaz. Tak ada apa lah. Ada satu orang dia kata apa kat saya. Dia kata, yalah kita ikutlah yang mana baik. Saya kata, yalah yang mana baik kena ikutlah. Tapi ustaz kena ingat juga, Islam pun belum tentu betul. Ha? Dia cakap, Islam pun belum tentu betul. Astagfirullahalazim. Bagi dia, benda tu kecil. Itu satu orang. Yang lagi dahsyat lagi, Allah pun belum tentu ada ustaz. Lagi dahsyat dia kata, Allah pun belum tentu ada ustaz. Kalau ada dah lama kita nampak. Fuh, dahsyat. Manusia bila dah dapat nikmat, sampai dengan Tuhan pun dia tak percaya. Dia kata benda tu kecil tak ada apalah ustaz, tapi pada di sisi Allah jangan besar. Serupalah orang yang hina Nabi Muhammad. Yang kau orang duk sambut maulud-maulud ni mana? Mana datang? Apa mulianya Nabi bila dah habis mati habislah. Apa lagi nak mulia-mulia? Dia kata Allah bersumpah dalam Quran, matahari, bulan, bintang, malam, bintang yang bergerak, bintang yang tak bergerak, ada yang Allah sumpah dalam Quran. Demi bintang yang bergerak, wan nazi'ati gharqa wasyamsi, ada yang Allah bersumpah dengan waktu, wadduha wallail walfajr, maknanya benda-benda ni hebat. Ada yang Allah bersumpah dengan buah, watin, wazaitun. Ada yang Allah bersumpah dengan bukit, waturisin, waturisinin. Ada yang Allah bersumpah dengan bumi Mekah, wahadhal baladil amin. Ada yang Allah bersumpah dengan Al-Quran, walquranil hakim. Allah sumpah dengan Al-Quran. Benda-benda yang Allah sumpah ni tuan-tuan, benda hebat. Tetapi ada satu ayat di dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan umur manusia. Allah menggunakan umur manusia sebagai sumber untuk Allah bersumpah. Allah kata, la'amruka, demi umur kamu wahai Muhammad, demi umur kamu wahai Muhammad. Allah bersumpah demi umur Nabi Muhammad. Maknanya Nabi Muhammad punya umur tu, tah sebelum baginda lahir ke, tah waktu baginda lahir ke, sampai baginda wafat, umur Nabi Muhammad tu mulia. Macam mana Al-Quran tu Allah sumpah Al-Quran tu mulia. Macam mana Allah bersumpah dengan waktu duha, waktu duha tu hebat. Pak siapa ya anak ustaz, cucu ustaz lambat balik 3-4 hari duduk hospital lagi kuning. Doktor tak pergi balik. Orang tua ni cakap kat saya, kuning ustaz, jemur waktu duha ustaz. Saya kata, boleh lah cakap. Saya nak masuk hospital pun tak boleh lah. Tak boleh masuk, doktor tak pergi, nurse tak pergi, mak, bukan mak pak tak boleh. Menyakit banyak zaman sekarang ni. Tak apalah, aku tunggu di rumah pun tak. Orang tua-tua kita lama lah, asal kuning jemur, asal kuning jemur waktu duha. Tu baru jemuk waktu kuningnya. Belum lagi tuan-tuan perubatan, manfaat, khasiat waktu doa. Sampai Allah sumpah dalam Quran demi doa. Bayangkan Allah juga bersumpah dengan umur Nabi Muhammad. Maknanya umur Nabi Muhammad, waktu dia kecil, waktu dia besar, waktu dia mati, bukan sia-sia. Waktu dia adalah waktu yang sangat berharga. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad nak memuliakan Rasulullah seluruhnya boleh. Nak ambil hari baginda lahir ke, hari baginda mati ke, hari baginda diangkat jadi Nabi ke, sekalian umur Nabi itu adalah mulia. So apa masalah? Jadi jangan kita ni tuan-tuan buat satu-satu benda lah sekali kita menghina Nabi Muhammad dengan satu perkataan. Nabi Muhammad tu manusia biasa macam kita juga. Memang dia macam kita, tapi dia luar biasa, dia hebat. Jangan kamu nak rendahkan martabat Nabi, jangan. Jangan duk kata Nabi Muhammad tu macam kita ya. Disebut pula Muhammad je. Muhammad disebut. Bagi kamu perkataan kamu tu kecil, tapi di sisi Allah kamu menghina Nabi tu besar. Mudah-mudahan Allah ambil
Allah berikan manfaat kepada kita, keberkatan kepada kita, angkat darjat kita, hapuskan dosa kita kerana kita berada dalam majlis-majlis ilmu. Mudah-mudahan, saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.